Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sengat TV dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di lokasi kecelakaan, yaitu antara bis Rosalinda dengan Rosalia dan Tronton ya, yang di jalan lingkar tadi. Di depan saya sudah terlihat keadaan mobil truknya yang hancur ya depannya. Kemudian sedang dilakukan evakuasi untuk bisnya sendiri itu sudah dievakuasi teman-teman, jadi tidak terlihat lagi untuk bisnya. Mungkin nanti kita tanya-tanya dari beberapa saksi mata ya, yang mungkin mengetahui persis kejadian ini, sehingga nanti kita bisa mengetahui kronologis kejadiannya dan korban-korban yang mungkin ditimbulkan akibat kecelakaan ini. Kalau kita lihat sendiri teman-teman, ini truknya dari arah Cibarang ya, kemudian bisnya kemungkinan besar dari arah Brebes ke arah Berawanan atau ke arah Haji Barang. Nah, kita lihat di sini teman-teman, proses evakuasi ya, itu ditarik truk tontonnya. Sudah terlihat beberapa aparat keamanan kepolisian yang berada di TKP untuk mengamankan jalan sekitar dan juga untuk membantu memperlancar proses evakuasi. Kita lihat sudah akan ditarik ya, oleh mobil derek. Sudah mulai jalan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari parahnya mobil truk ini teman-teman, ini kecelakaannya sangat dahsyat sekali ya, sehingga kepala dari truk ini sampai hancur seperti itu ya. Nanti kita coba untuk bertanya kepada petugas keamanan yang sedang mengevakuasi supaya kita tahu ada korban atau tidak dan kronologis kejadiannya seperti apa. Jadi kronologisnya sendiri teman-teman, bahwa bis yang dari arah Brebes itu sedang mencoba untuk menyalip sebuah minibus ya, Avanza. Kemudian di depannya sudah ada satu truk yang kemudian langsung dihantam bagian depannya teman-teman, sehingga truk mengalami kerusakan yang sangat parah ya, truk mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga supir truk sendiri terjepit dan kritis keadaannya. Untuk saat ini supir truk dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya belum bisa kami update ya teman-teman, tapi kabar terakhir sudah sangat kritis ya. Untuk supir bis sendiri hanya luka di bagian kaki saja teman-teman ya. Kemudian korban-korban yang lain belum bisa terupdate juga teman-teman. Jadi untuk sementara korban dari kejadian ini adalah dari supir truknya ya, supir truknya yang mengalami tergenset dari kepala truk ini sendiri teman-teman. Sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Tetap waspada dalam berkendara, periksa semua perlengkapan kendaraan, kemudian selalu berhati-hati di jalan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Sengat TV dimanapun Anda berada.
Terima kasih sudah menyaksikan berita-berita dari kami. Terus pantau video-video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.